Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya mau hunting di stasiun Bayeman lagi. Wih, di sini stasiun Bayeman. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ke Bayeman juga. Ini peronnya sudah ganti ya, sudah peron tinggi dan peronnya lebih panjang. Dan ada hal unik lainnya di stasiun Bayeman ini, yaitu di stasiun Bayeman ini merangkap dengan PJL. Perlintasannya ada di sana, di timur stasiun Bayeman. Tetapi di sana tidak ada pos PJL. Pos PJL-nya gabung di stasiun ini. Di sana itu terlihat PJL 173. Itu ada alatnya, alat untuk menutup PJL yang ada di sana. Dan ada petugasnya juga itu. Ada petugas PJL. Mantap ini. Unik, stasiun yang merangkap dengan PJL ini sangat sedikit ya, sangat langka menurut saya. Salah satunya di stasiun Bayeman ini. Itu dia, ada pos PJL-nya juga. Ada alat untuk menutup palang dan ada kursi khusus untuk petugas PJL-nya. Oke, mari kita lihat proses penutupan PJL di stasiun Bayeman ini. Ya teman-teman, ini dia stasiun Bayeman. Sudah peron tinggi dan peronnya lebih diperpanjang. Dan sebentar lagi akan masuk kereta api Wijaya Kusuma. Dari arah sana masuk ke kereta api Wijaya Kusuma, berhenti di sini, di jalur 2, jalur belok. Dan menunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari arah sana, dari Lempuyangan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Dan di situ terlihat ada PJL juga. Jadi di bangunan stasiun ini merangkap juga dengan PJL. PJL-nya ada di sana, perlintasannya. Itu dia PJL-nya. Itu dia ada palangnya juga. Nah, menutup palangnya itu dari sini. Nah itu sudah ditutup. Sangat unik ini guys. Oke, PJL sudah ditutup. Bisa dilihat dan bisa didengar. Sirene PJL sudah terdengar dan dan palangnya juga sudah nutup. Palangnya ditutup melalui sini, melalui stasiun ini. Itu dia alatnya. Masih manual, dilakukan dengan engkol. Mantap ya, sangat unik. Jadi di stasiun Bayeman ini ada dua orang petugas, yaitu PPKA dan satu orang PJL. Dan satu lagi petugas PKD biasanya. Mantap ya. Stasiun Bayeman merangkap juga dengan PJL 173. Itu dia kereta api Wijaya Kusuma sudah terlihat. Oke, kereta api Wijaya Kusuma sudah berhenti di jalur 2 stasiun Bayeman. Ya, teman-teman, ini dia Wijaya Kusuma. Mantap. Berhenti di stasiun Bayeman. Ini dia lebih mudah. Mantap ya. Memakai lokomotif CC Donald 3 9510 atau Donald 3 10, dipenduk si Dotopo. Ya, kereta api Sri Tanjung melintas langsung stasiun Bayeman.
Delon. Ya, setelah Sri Tanjung melintas langsung, ini persiapan berangkat juga kereta api Wijaya Kusuma dari Bayaman. Ya teman-teman, bersama kereta api Wijaya Kusuma sudah berangkat. Oke, sekian video kali ini, anting di stasiun Bayaman. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jangan lupa tonton video lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mantap.